Halo teman-teman semuanya, gue Juki dan seperti biasa, gue bukan seseorang yang expert di bidang olahraga, di bidang workout. Cuman seperti biasa pula, gue pengen nge-share olahraga apa aja, workout apa aja yang biasa gue pakai buat latihan. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen nge-share olahraga yang biasa gue pakai buat ngelatih punggung. Punggung ini penting sekali dilatih karena punggung ini berfungsi untuk menopang postur upper body lo. Jadi ketika lo rutin latihan punggung, otomatis nanti postur lo jadi kelihatan lebih baik, lebih tegap, dan nggak bungkuk kayak gini. Gue ngerasain sendiri ketika tangan gue udah lumayan gede, dada gue udah lumayan bidang, tapi ketika gue bungkuk itu jelek. Makanya gue latihan punggung biar punggung juga lumayan gede dan postur gue juga kelihatan oke. Sebenarnya latihan punggung itu bisa dilatih dengan cara wide push up dan juga pull up. Cuman kalau semisal lu pengen gerakannya yang simple, sederhana dan nggak pakai pull up, lu cuma butuh kain. Lu bisa pakai sarung, bisa pakai sajadah. Gue di sini nanti pakai sajadah atau pakai handuk yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Oke, kita mulai dari gerakan yang simple dulu ya. Dalam artian selain wide push up dan juga pull up. Pertama siapin sajadah, pegang di ujung, lu berdiri. Pegang kain seperti ini, ambil posisi kuda-kuda, kaki dibuka selebar bahu, tapi tangan dibuka lebih lebar dari bahu. Pegang dan tarik kedua ujung, usahakan tetap ditarik. Kemudian tarik siku lo ke belakang dengan keadaan narik kain juga. Nikmatin kontraksinya, walaupun ini nggak ada beban yang terlalu gede di kain. Cuman ketika lu pikiran lu fokus dan ngerasain ada kontraksi di punggung dengan gerakan ini, insya Allah nanti ada kontraksi juga di punggung. Gitu, itu gerakan pertama. Lakuin selama 3 set dan masing-masing set bisa 15 repetisi, bisa 20 repetisi. Kalau lo pemula 10-12 repetisi it's okay, asal gerakan lo bener, lo ngerasain kontraksi. Gua coba sekali lagi ya. Kaki selebar bahu, ambil posisi kuda-kuda. Oke, itu gerakan yang pertama. Gerakan yang selanjutnya, lu lakuin dengan cara berbaring. Buka tangan lebih lebar dari bahu. Kemudian, tarik ke belakang dan juga angkat dada lu. Lakuin gerakan itu 3 set juga, masing-masing set 10-12 repetisi. Buat pemula, kalau buat yang medium bisa lo lakuin selama 15-20 repetisi. Tuh, gua ulangin sekali lagi ya. Buka tangan lebih lebar dari bahu. Untuk hasil yang lebih maksimal, lo bisa angkat kaki lo seperti ini. Seperti itu. Lumayan ya gerakannya. Nanti lu bakal kerasa ada kontraksi di punggung sini. Terus lanjut ke gerakan yang ketiga. Dengan posisi berbaring pula. Jadi ini. Untuk posisi awal kayak ini. Terus posisi tariknya. Nanti jadi seperti ini. Kalau gerakannya dilakuin jadinya kayak gini.
masing-masing set 10-12 atau 15-20 is okay. Gak harus banyak dulu, gak harus cepet, pelan-pelan. Yang penting gerakannya bener, lu ngerasain kontraksi di punggung lu. Oke, gua ulangin sekali lagi. Posisi awalnya nanti lah ini, terus posisi nariknya nanti seperti ini. Udah, itu tadi 3 gerakan sederhana yang bisa lo pake buat ngelatih punggung. Nah, sekarang gerakan buat lo yang masih belum mau mencoba buat belajar gerakan baru, lo bisa ngelatih punggung lo dengan cara wide push up pertama, kayak push up regular biasa, cuma tangan lo dibuka lebih lebar dari bahu lo. Push up biasa kan seperti ini, selebar bahu, segini. Wide push up, tinggal lebarin tangan lo. Di situ tekuk siku lu ke belakang. Terus lu bisa ngelatih punggung lu juga dengan gerakan pull up. Cuma yang perlu dicatat adalah gerakan pull up yang benar. Dulu gua ketika baru belajar pull up asal-asalan, kesalahan gua terletak di ketika gua narik badan gua, kepala gua maju ke bar jadi seperti ini. Itu kontraksi di punggung kurang, malah bikin punggung lu jadi semakin bungkukan. Tapi yang benar adalah punggung lu harus tetap tegak, menarik. Ini, tempelin dada bukan kepala. Gua contohin ya di luar. Kesalahan gua waktu pull up masih asal-asalan, yang narik itu kepala gua. Padahal gerakan yang bener lu harus tetap menjaga punggung lu biar tetap tegak. Seperti ini. Di sini gua nggak ada bar pull up, makanya gua pakai ventilasi pintu buat pegangannya. Ingat, jaga postur punggung lu biar tetap tegak. Ya teman-teman, gerakan yang biasa gua pakai buat ngelatih punggung biar gua enggak bungkuk dan kelihatan lebih tegak. Kalau gua ngerasanya penampilan gua lebih oke ketika gua lebih tegak. Halo teman-teman, gua Juki. Enggak enak kan? Tapi kalau halo teman-teman, gua Juki, beda. Makanya lu harus mulai nyoba buat ngelatih punggung lu, karena punggung ini sangat penting buat postur lu, buat penampilan lu. Oke teman-teman, video kali ini cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.